Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share video mengenai Shopee Affiliate buat teman-teman yang malas banget konten gitu ya. Untuk Shopee Affiliate kalian bisa banget ngelakuin cara ini. Dan ini tuh menurut aku benar-benar kayak bekerja gitu loh. Maksudnya kayak ada yang klik, ada yang CO gitu. Nah, dan caranya itu benar-benar simple banget. Jadi kalian tuh enggak usah bingung dan enggak usah repot. Ini tuh rekomen banget buat teman-teman yang males bikin konten Shopee Affiliate atau nge-share produk Shopee Affiliate. Buat teman-teman yang pengen tahu, boleh simak video berikut ini. Dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama, kita masuk dulu ke Shopee. Terus kalian scroll, cari produk yang pengen kalian share. Nah, terus aku tuh pengen nge-share makanan ya. Jadi aku tuh pengen nge-share kacang almond. Kalian download dulu fotonya, simpan ke handphone. Setelah itu back. Nah, kalau misalkan mau sekalian misalkan mau foto dari yang komen itu boleh banget. Ini tuh kayak diambil aja fotonya, misalnya di screenshot ya. Kalau yang dari kolom komentar gini di screenshot. Terus jangan lupa kalian crop. Karena kalau download nggak bisa guys, kalau dari kolom komentar atau dari penilaian yang beli ya. Di screenshot lagi. Nah, kalau udah kita back lagi. Aku cukup aja yang ini aku ambil ya videonya untuk di share kembali gitu. Setelah itu back. Jadi fotonya kalau misalkan fotonya banyak, kalian bisa download yang paling menarik aja, fotonya yang paling oke gitu ya, yang jelas tidak pecah juga. Setelah itu kalian klik panah ini dan salin tautan. Kalau udah, kalian tinggal masuk ke Instagram. Nah, aku tuh sering banget nge-share di Instagram guys. Kalau misalkan kita mager gitu ya, kalau misalkan kita males banget nge-share produk atau share link. Tapi kan kalau share link wajib banget nge-share ya, supaya kita dapat komisi kan lumayan. Terus setelah itu kalian tinggal postingnya cerita, kemudian masukin fotonya. Nah, misal foto utama dulu, kan foto utama ini ya kan. Nah, kalau misalkan foto ini udah, tambahin lagi foto supaya lebih menarik. Jangan yang ini deh, kayaknya ini agak kurang oke ya. Kita masukin fotonya yang ini nih. Misal ini geser ke atas, terus ini ada di sebelah bawah. Dan jangan lupa tulis caption. Kacang almond. Kemudian tambahin linknya. Di sini ada tautan, di pak tempel aja atau paste ya. Setelah ada linknya, setelah ada caption, klik cerita Anda. Nah, kalau misalkan mau nambahin lagi. Misalkan kalian mau nambahin lagi fotonya, tinggal buat cerita lagi aja dengan foto yang berbeda gitu. Nah, seperti ini hasilnya ya, untuk promosi yang super simpel buat para affiliate marketing Shopee yang males banget bikin konten. Kalian cukup bisa bikin konten simpel kayak gini, yang penting kan kalian bisa upload ya, upload konten gitu. Jadi biar orang-orang
Oh, akun ini tuh sering banget konten tentang misalkan Shopee affiliate dan lain-lain, atau sering banget konten produk murah, atau sering banget konten info-info diskon dan lain-lain ya. Terus kalau misalkan mau cross check, kalian tinggal klik aja linknya. Kemudian tunggu beberapa saat, apakah linknya itu langsung menuju ke Shopee yang tadi disalin tautan atau tidak. Nah, ini ya, jadi linknya itu langsung menuju ke Shopee yang tadi aku salin tautannya. Jadi udah bener dan sudah oke. Gampang banget kan guys. Jadi buat kalian nih misalnya yang aduh ribet banget kalau misalkan mau bikin konten Shopee affiliate, kalau males tinggal bikin konten sat-sat kayak gini. Jadi kayak gak usah ribet, gak usah capek edit-edit video, cuman tempel foto, tempelin linknya, sudah deh beres. Kalian bisa dapat komisi kalau misalkan ada yang CO dari link yang kalian share. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.